Selamat petang pemirsa, senang sekali Warta Sore kembali hadir di hadapan Anda dengan beragam informasi penting dan terpercaya. Bersama saya Damar Nurani, kita jelang Warta Sore selengkapnya. Petugas Polsek Kutasari Purbalingga mengamankan satu tersangka pencurian kendaraan bermotor. Tersangka yang merupakan seorang residivis diamankan petugas berkat adanya rekaman CCTV. Beginilah saat satu tersangka pencurian kendaraan bermotor berinisial WL 52 tahun warga desa Sikayu, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang yang diamankan petugas Polsek Kutasari Purbalingga. Tersangka diamankan petugas karena melakukan pencurian sepeda motor di halaman parkir Pasar Kutasari. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti pakaian yang dikenakan saat melakukan aksinya. Kabak Operasi Polres Purbalingga mengatakan tersangka curanmor merupakan residivis. Berhasil diamankan petugas berkat adanya CCTV. Yang bersangkutan mengambil satu sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Kemudian dari pengungkapan berawal dari CCTV. Dari CCTV dan itu diperoleh oleh penyidik, kemudian dikembangkan. Kemudian berhasil menangkap tersangka yang saat itu berada di Pemalang. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Selain itu, petugas juga masih melakukan pengembangan penyidikan terhadap kasus curanmor tersebut. Dari Purbalingga, Tarnowo Satelit TV mewartakan.